Gede banget. Hai Property People, sekarang gue lagi ada di daerah Alam Sutera, tepatnya lagi berdiri di depan apartemen Paddington Heights. Nah, gue juga udah janjian nih sama teman gue yang tinggal di salah satu unit yang ada di sini. Penasaran kan, pengen tahu seperti apa unit dan fasilitas-fasilitas yang ada di sini? Yuk kita kepoin! Wes, olahraga banget nih. Sampai lo. Iyalah. Kabar bro. Baik-baik banget. Iya, iya. Eh, masih lama gak? Eh, udah enggak sih. Udah enggak? Kita ngobrol luar yuk. Ayo, iya. Oh iya, lu udah berapa lama sih tinggal di sini? 2 tahunan gua sini. Oh, 2 tahunan. Iya. Terus lu beli sih apa sewa? Beli. Oh, gitu. Yang one bedroom. Iya. Lu katanya mau lihat kan? Oh iya. Iya, gua sekalian mau ganti baju sih. Oh gitu. Ya udah. Oke. Property People, kita bakal lihat langsung nih unit yang udah dibeli sama Stanley. Yuk, yuk. Hey bro. Udah rapi amat sih. Iya dong, gua mau cabut abis ini. Oh gitu. Eh, tapi sebelum cabut boleh lihat-lihat dulu enggak nih? Boleh. Nah, gitu. Gua tunjukin semuanya aja nih di sini. Boleh. Ya. Nah, ini dapur gue nih. Ini biasa gua nyuci di sini. Oke. Okay. Ya kan gua masak sini, makan sini. Kalau tidur di mana tidur? Tidur di kamar. Oh, gitu. Iya. Oke, okay. Lumayan luas juga ya. Iya, piringnya satu. Iya, jomblo maklum. Ternyata dia jomblo, Property People. Wow. Nah, ini area dapur lu berarti ya. Iya. Nah, abis dapur, nah gue ngeliat tuh area sini agak gede banget nih. Nah, kalau ini ruangan apa nih? Nah, ini ruangan kerja gue nih. Hmm. Biasa gue baca buku di sini, ya kan. Gue paling suka nih ruangan ini, soalnya dekat sama toilet. Oke. Okay. Terus ke dapur juga dekat, tinggal ambil kulkas, nah udah. Kalau ke sana dekat juga. Wah, deket banget lah, itu lebih deket lagi bro. Oh, gitu. Yoi. Oke, sekarang kita ngeliat ruangan apa nih? Nah, kalau ini kamar mandi gue nih. Gede banget. Ya, lumayan lah ya, bagus juga. Yeah. Nah, lihat showernya, yeah, wastafelnya, keren kan? Yeah. Kacanya juga keren, bikin kita semua kayak guns. Wits. Oke, kalau kamar tidur lo di mana? Ah, di situ, ya. Oh, ya, di luar situ. Ha-ha. Kita lihat dong. Ah, ya, boleh, ayo. Eh, nggak usah lewat situ, lewat sini juga bisa. Oh, gitu? Ini double nih, aksesnya. Keren banget ternyata. Wah. Nah, ini langsung masuk ke bedroom gua nih nyambungnya. Oh, asik juga ya. Jadi connecting langsung sama toilet lu ya. Iya, sama lumayan luas juga sih. Nih, ada tempat taruh bajunya di sini. Ada lemari, terus ada kasur, terus udah ada meja TV, terus ini buat naro-naro barang lagi. Semua barang-barang lu udah ada. Tapi tetap berasa luas ya. Iya, berasa luas sih. Kalau tidur sini nyaman lah pasti. Iyalah pasti. Gua masih penasaran, pengen nanya-nanya banyak tentang lo pengalaman tinggal di sini. Tapi kita ngobrol dulu aja nih. Boleh. Yuk. Oh iya, berarti lu udah betah banget gitu ya, sampai udah 2 tahunan tinggal di sini. Iyalah, betah banget gua di sini. Yang pertama itu soalnya fasilitasnya kan. Gua kalau nge-gym tinggal ke bawah. Oke. Iya, berenang ya ke bawah. Terus yang kedua itu menurut gua sih tentang lokasinya itu strategis kalau dalam sutra. Jadi kalau lu mau ke barat dekat lewat tol, kalau lu ke selatan juga bisa. Semuanya bisa lah. Dan di sini di yang sutra tuh ada 2 mall, ada IKEA juga. Jadi ada coffee shop banyak. Gue udah kayak kota mandiri aja, udah nggak usah kemana-mana lagi di sini. Oke, berarti pantas banget si Stanley ini nyaman banget dan betah banget tinggal di sini. Soalnya pertama tadi fasilitas di apartemennya aja itu udah oke banget. Terus fasilitas yang ada di area sini juga oke ya. Dari mall, terus ada coffee shop, terus kayak akses kalau misalnya mau ke Jakarta juga gampang banget ya. Lewat tol kemana-mana juga gampang. Terus, sama banyak kampus di sini. Oh, kampus. Itu kan lu tadi bilang lu tuh beli di sini ya? Beli unit kan? Iya. Yeah, berarti kalau misalnya sewa bisa nggak sih? Bisa. Temen gue ada yang sewa sih. Kalau satu bedroom itu sekitar 70 juta. Oh, satu bedroom sekitar 70 juta. Dua bedroom juga ada dong? Ada juga. Ada, lu tau nggak ini? Gue kurang tahu sih infonya, tapi ntar gue bawa lu ke marketingnya aja di bawah gitu. Oh gitu, jadi di bawah bisa nanya-nanya deh. Yeah. Oh gitu, jadi kita mending langsung aja nanya-nanya langsung ke marketing galerinya ya. Oke, yaudah kita langsung ke bawah. Yuk. Itu Bu Yola. Oh gitu? Iya, gue kenalin aja langsung. Boleh. Hey, halo Bu, apa kabar? Ya, halo ini Bu, kenalin teman saya. Iya, tadi udah sempat lihat unitnya si Stanley di atas, yang one bedroom. Iya. Terus kayak tertarik gitu ngeliat, pengen tahu-tahu lebih banyak. Katanya yang dua bedroom juga ada, makanya disuruh nanya ke Mbak Yola nih katanya. Iya, benar. Mau ngomong ke unitnya langsung? Iya, boleh. Kalau lagi ngasih, Bu. Ya udah. Kalau gitu, gue pamit ya. Oh iya, kalian mau jalan. Iya, ya udah. Kalau gitu, thank you ya. Enjoy, bro. Iya. Oke, Bu. Iya, pamit dulu, Bu. Iya. Makasih. Oke, Property People. Sekarang kita pengen lihat atau kepoin unit yang ada dua bedroom. Nah, sekarang udah sama Mbak Yola nih. Yaudah, langsung aja kita ke atas ya, Bu. Boleh. Oke, yuk.
Nah, ini yang tipe 2 bedroom plus. Gede kita banget sudah, ya. Kita di sini kan ada 2 bedroom dan 2 bedroom plus. Bedanya, kelebihannya 2 bedroom plus itu ada service area untuk metro dan untuk ruang cuci, bisa taruh mesin cuci, cuci baju bisa. Jadi ada 2 kamar, terus ada bedroom juga. Iya. Nah, terus kalau dari baru pertama kali masuk kan kita udah ngeliat nih. Kita udah ngeliat di situ ada living room. Ada living room di sana. Nah, di sini dapur dan area makan. Gitu, jadi udah ada dapurnya, terus area makan di sebelah sini, living room sebelah sana. Betul. Ini udah kelihatan gede ya? Iya, ini luasnya 94,5 square meter. Oh, kalau yang 2 bedrooms, yang tanpa metrum itu, luasnya itu 76,5 square meter. Ya, beda dikit lah ya sebenarnya. Lumayan. Nah. Udah kita kepoin area ruang tamunya dulu kali ya, kesana ya, kita kesana. Oke, jadi ini adalah area living roomnya nih. Ini adalah area living roomnya dan kalau untuk pemilihan apartemen ini kita bisa viewing macam-macam ya, bisa pilihan nih banyak pilihan. Oh, jadi kita viewnya bisa milih ya? Iya, bisa downtown lake, terus langsung lihat pool juga bisa. Oh, gitu. Jadi fasilitas yang katanya si Stanley sempat tadi ya main-main di situ. Oke, jadi ternyata properti digital kita bisa milih nih kalau untuk viewnya ya, untuk dari living roomnya bisa langsung lihat dari kayak downtown lake, terus ada tadi melihat ke CBD-nya Sutra, CBD-nya terus tadi ngelihat mau langsung lihat ke fasilitas yang ada di apartemen kayak pool-nya juga bisa di situ ya. Betul. Oke, kita udah ngelihat area 3 ruangan nih tadi, area makan, terus area dapurnya, terus di ini living room. Nah, kita lihat area yang lain lagi. Yuk. Oke, silakan. Nah, yang ini adalah kamar pertama. Ini kalau untuk keluarga muda nih bisa jadi kamar anak. Oke, jadi atau bisa kamar anak sama atau enggak kamar ini ya, tamu kali bisa ini. Bisa jadi kamar tamu juga. Oke. Terus kita ada kamar utama. Ah, kamar utama. Kita langsung kepoin kamar utamanya seperti apa. Yuk, Bu. Nah, ini adalah master bedroom-nya. Wah, lega banget ya. Lega banget dan ada kamar mandi sendiri di dalam. Oh, gitu. Jadi ternyata ini untuk master bedroom itu selain dia ukurannya lega banget, gede banget, ternyata juga ada area untuk kamar mandi sendiri ya. Betul. Jadi di sini ada area tempat tidur, terus ini bisa meja-meja sebelah sini, terus ini ada wardrobe-nya juga. Terus waduh, berasa lega banget ya, Bu. Berasa lega kan? Lega banget ya. Nah, ini Bu, tadi kan kita udah lihat-lihat nih keliling-keliling. Di apartemennya Stanley kan yang one bedroom. Terus yang ini 2 bedroom. Ada tipe lain enggak sih, Bu, biasanya? Nah, tipe-tipenya tuh ada tipe studio. Luasnya 31,62 square meters. Tapi sorry banget itu udah habis. Ah, serius? Udah sold out. Waduh, padahal baru pengen lihat-lihat yang itu, Bu. Nah, ada kok yang mirip-mirip. Oh, ada. Tipe one bedroom yang Kayak Stanley tadi. Itu luasnya 63 square meter. Dan tipe 2 bedrooms juga ada 2 macam. Jadi mungkin kalau yang nggak roommate, jadi ambilnya 2 bedroom biasa. Oh, gitu. Itu luasnya 76,5. Dan kalau yang seperti ini 2 bedroom plus luasnya 94,5. Oke. Jadi nah, ada tadi ada studio, terus ada one bedroom, 2 bedroom, sama 2 bedroom plus ya. Iya, betul. Ada lagi sih. Ada lagi. Kalau misalkan keluarga yang punya anak banyak, kita siapin juga untuk yang tipe 3 bedrooms, ada juga tipe 4 bedrooms. Oke. 3 bedrooms itu juga ada 2 macam. 3 bedrooms yang biasa itu luasnya 126 square meters, terus yang 3 bedroom loft, jadi ada 2 lantai gitu. 2 lantai itu luasnya 149,5 square meters, dan ada juga yang paling besar itu 4 bedrooms, itu luasnya 205 square meters. 205 itu udah berasa kayak membeli rumah ya, berarti jadi yang rumah. Mungkin pengen ngerasain suasana rumah tapi fasilitas apartemen. Itu bisa ngambil yang 4 bedroom. Jadi benar-benar banyak banget ya tipe-tipenya di sini. Betul. Aduh, makin penasaran nih. Gue pengen tahu sebenarnya berapa sih harganya. Tapi bentar dulu, tahan. Sebelum kita nanya harga nih ke Mbak Yola nih. Baru pengen tahu. pengen tahu nih. Fasilitas yang ada di apartemen ini sendiri apa sih? Kalau fasilitas yang internal berarti fasilitas yang ada di Paddington Heights ini. Tadi kan sempat juga udah ke area gym, pool. Pool kita juga infinity pool. Itu sambil berenang bisa ngeliat downtown. Iya, keren banget. Dan yang nggak kalah penting juga lokasi yang sangat strategis. Lokasinya itu tadi lewat mana? Tadi sih lewat Tol Alam Sutra. Tol Alam Sutra nggak sampai 5 menit udah nyampe. Iya benar, dekat banget sih. Terus dekat juga dengan fasilitas mall. Terus ini juga dekat dengan university. Jadi boleh jadi captive market jadinya. Iya, dekat banget. Benar-benar kayak all area-nya tuh ada semua ya. Jadi mau nyari apa aja kayak
areanya tuh kayak kawasan one stop living. One stop living. Iya, environment ya. Area lingkungannya itu benar-benar ada semua. Betul. Ya. Betul. Ada rooftop garden, terus juga fasilitas lain ya kalau kita butuh makanan, minuman, kita bisa ke bawah. Kita di situ ada minimarket. Ada juga fasilitas laundry di bawah, terus ada function hall seperti itu. Jadi udah semua deh. Dan yang nggak kalah penting sih, kita kan perlu dong security. Kita harus merasakan secure 24 hours. Jadi security 24 hours dan juga CCTV. Oke, jadi benar-benar fasilitas, akses, segala macam semuanya sangat-sangat oke ya Bu. Jadi udah aman, terus ada semuanya, fasilitas di sini ada semua. Jadi kayak aman dan nyaman. Aman dan nyaman ya. Nah, makin penasaran kan, pengen tahu berapa sih harganya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama Property People sebenarnya. Kira-kira berapa sih Bu harganya? Harganya boleh dibilang terjangkau. Harga start 1 M-an. Oke, ini 1 M-an serius. 1 M-an serius. Dan kebetulan juga kita lagi ada promo free maintenance fee selama setahun dan mungkin pembayaran yang fleksibel. Kita bisa cicil DP start 10 juta per bulan. Buat orang tua yang mau kuliahin anaknya kan di sini banyak di university kan. Betul gitu loh, daripada sewa. Terus atau mungkin apartemen lain yang belum jadi, udah Paddington Heights aja gitu. Bener banget. Ada buat Property People juga yang penasaran, pengen tahu lebih banyak, bisa langsung datang aja ke Marketing Gallery dari Paddington Heights ya. Tinggal datang aja, itu buka setiap hari ya Bu? Buka setiap hari. Thank you banget udah boleh aku culik, udah boleh ngeliat-liat, udah kepoin unit-unit yang ada di apartemen sini. Thank you banget sekali lagi, semoga apartemennya laku terus ya. Amin. Aku lihat dulu ya. Thank you ya Bu, dadah.